Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menghasilkan balon udara dengan menggunakan teknik collage. Okey, apa itu collage? Okey, jom cikgu akan terangkan dalam video. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari unit 6. Di mana kita akan menghasilkan balon udara tinggi di langit. Pada kali ini, kita akan mempelajari teknik collage. Teknik collage adalah teknik untuk menghasilkan gambar dengan cara mengoyak, menggunting dan menampal di atas satu permukaan untuk menghasilkan sesuatu hasil karya. Ini adalah beberapa bahan yang boleh kamu gunakan untuk menghasilkan karya balon udara dengan menggunakan kreativiti kamu sendiri. Jom, cikgu akan tunjukkan balon udara hasil karya cikgu. Berikut adalah alatan dan bahan yang cikgu gunakan adalah gam. Gam cikgu guna gam glue stick. Okey, cikgu tak pakai gam cair. Gunting, kertas warna yang telah dipotong dan sedikit kapas. Jom kita tengok. Langkah pertama, kamu perlu lakarkan bentuk balon udara yang kamu ingini. Dan cikgu hasilkan juga sedikit bentuk awan. Kemudian, cikgu mula menampal. Cikgu gunakan kapas sebagai bahan untuk menghasilkan awan. Kertas yang telah dipotong, cikgu tampal seperti yang kamu nampak di dalam video ini. Ini juga merupakan teknik collage di mana kertas akan bertindih-tindih antara satu sama lain. Perlu diingatkan, semasa kamu menggunting kertas, pastikan kamu jaga keselamatan agar tidak luka ataupun terkena jari. Ulangi teknik ini sehingga kamu puas hati. Seterusnya, cikgu lakarkan bentuk bukit, letak gam, koyak, tampal. Susun bertindih-tindih antara satu sama lain. Pastikan setiap hasil karya yang kamu hasilkan kemas dan menarik. Untuk nampakkan hasil yang lebih menarik, gunakan kertas warna yang berbeza. Contoh, cikgu gunakan warna hijau yang agak cerah pada bukit dan hijau yang agak gelap untuk menghasilkan pokok. Gunakan kreativiti kamu sebagai kemasan yang terakhir. Cikgu gunakan kotak dan gambar cikgu untuk dihias pada balon udara cikgu.
Ha. Siap. Ha, cikgu harap kamu faham dengan tutorial yang cikgu ajar tadi dan bagaimana cara-cara untuk hasilkan balon udara. Ingat, kita pakai teknik collage. Okey? Selamat mencuba. Terima kasih.